Selamat untuk Ismart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di Kecamatan Batu Nunggal menggelar rapat mingguan atau dengan istilah mingguanan dan program mepeling. Rapat yang bertujuan untuk menginformasikan rencana kerja dari masing-masing pejabat kepada seluruh aparatur sipil negara yang sudah tersusun dalam satu tahun. Acara yang digelar di Aula Kecamatan Batu Nunggal ini dihadiri oleh 350 orang yang terdiri dari ASN Kecamatan Batu Nunggal serta unsur terkait. Bertepat pada Selasa, 19 Februari 2019, diadakan juga kegiatan mepeling atau mobil memberikan pelayanan keliling. Kegiatan mepeling yang diadakan di halaman Masjid Husnul Khotimah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan keliling kepada warga Kota Bandung, khususnya Kecamatan Batu Nunggal, dalam pembuatan akta kelahiran. Jadi rapat mingguan itu awalnya didahului dengan apel pagi seluruh ASN yang ada di Kecamatan Batu Nunggal, termasuk di sini ada unsur tantibnya, dinmasnya, gobernya, tenaga taman, termasuk dengan tenaga IT. Kalau ditotalkan, ini rata-rata per minggu itu sampai dengan 350 orang. Apa saja yang dibahas di dalam apel, termasuk rapat mingguan, yaitu tentunya segala informasi yang berasal dari pemerintah kota, kita langsung sosialisasikan. Sehingga apapun instruksi dari pimpinan langsung diterima oleh seluruh ASN ataupun dengan pihak yang terkait. Ya, di sini justru Dinas Kependudukan dengan mobil mepelingnya hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat itu lebih terbantu. Yang tadinya harus jauh ke Jalan Ambon, nah mereka itu cukup datang ke Kecamatan Batu Nunggal, mereka itu sudah merasa terbantu. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan mulai 19, 20, sampai dengan 21 Februari. Harapannya apa yang sudah kita persiapkan, kita rencanakan satu tahun sebelumnya, ya kita bisa langsung diaplikasikan. Jadi ada perencanaan, pelaksanaannya tinggal nanti kita evaluasi. Apa sih kekurangannya? Nah, kekurangan itu tentu bahan perencanaan untuk tahun-tahun yang akan datang. Camat Batu Nunggal berharap dengan adanya rapat mingguanan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan rencana kerja ke depannya agar menjadi lebih baik. Harapannya semua warga itu mempunyai akta semua, akta kelahiran. Jadi kita cakupannya supaya warga itu semua mendapatkan akta dengan cepat. Dan dengan adanya kegiatan mepeling ini bisa mempermudah warga Batu Nunggal untuk membuat akta kelahiran dengan mudah, cepat, dan efektif. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim liputan Ismart Media mengabarkan.